Nama saya Farah. Nama penuh Puteri Farah binti Nordin. Ramai orang tanya, kenapa Puteri? Saya ni ada kena-mengena dengan kerabat raja ke? Kadang-kadang saya yakan aja. Tapi sebenarnya Arama yang letak title Puteri tu pasal dia peminat filem dulu-dulu. Saya pula, orang nak panggil Puteri ke, Farah ke, Era ke, Amy Mastura ke, saya tak kisah. Pasal saya nak jadi semua. Kalau boleh, kata orang hidup ni bukannya lama. Muda cuma sekali. So, kita enjoy! Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu Shine. Dulu naik motor terpasang keset kat belakang. Dada masih ingat hari ni hari apa? Hari ni ingat, takkan hari pun tak ingat. Hari ni hari Isnin. Taulah hari Isnin. Tapi hari ni ada apa bang? Ha? Ada apa? Nasib baik awak ingatkan. Ya, hari istimewa hari ini. Hari ini hari adalah pertemuan perbincangan bisnes saya dengan partner saya daripada Johor. Wah, nasib baik awak bagi tahu. Thank you. I love you, Okay. Pergi. Okay. Hai. Han, pagi-pagi sini nak dapat ni. Bos. Okay, bye. See you later. Da. Goodbye, my love. 我的爱人，再见。 Goodbye, my love. 从此和你分离。 Yelah, Kak Lilian kenapa murung ni? Tak baik tau sedih pagi ni. Ya ke? Habis tu bila waktu yang sesuai yang untuk bersedih? Tadi aku cakap sama. Diamlah. Awak punya hari jadi ah. Orang lain kena ingatkan ah. Hari jadi saya. Bila ah? Hari ni ke? Tak sangka ya hari jadi saya sama dengan hari anniversary Kak Lilian kan? Hello. My hari jadi ada lagi 3 bulan, you know. You think I don't know when is my birthday? I also know lah. Ayo. Kak Lilian, dengar sini. Puteri yakin kejap lagi kan Pak Badam mesti akan telefon tau. Lepas tu cakap apa tau? Dia akan cakap happy anniversary, kan? Ataupun Kak Lilian, Pak Badar tu dia buat-buat lupa, kan? Maklumlah. Nak sambut anniversary ni semua kena beli present.
Pak Badar tu kan kedekut. Ha? Ish, takkanlah dia nak buat keluar dia banyak-banyak beli prezik kat Lilian. Mustahil. Wah, yang muda. Ataupun saya ni belum jadi seorang isteri yang baik. Pak Badar nak hukum saya pasal masakan saya kurang sedap. Ataupun saya ni kurang berhias. Over adalah. Tak mungkin, tak mungkin pasal tu Kak Lilian. Dengar sini Kak Lilian. Bagi kita orang, Kak Lilian ni seorang isteri yang cukup sangat sempurna. Dan Putri yakin Pak Badar mesti tahu yang dia seorang yang bertuah-bertuah sangat dapat isteri macam Kak Lilian. Jadi saya ni seorang isteri paling sempurna lah. Orang cakap apa? Perfect lah. Pak Badar seorang lelaki bertuah. Orang kata apa? Laki lah. Kalau Kak Lilian isteri yang sempurna, kenapa Pak Badar tak boleh ingat hari anniversary day dia? Helen, kau tahu tak? Lilian ingat, aku lupa tau yang hari ni hari ulang tahun anniversary perkahwinan kami. Sebenarnya aku buat lupa je. Sebab aku nak surprisekan dia. Habis tu Pak Badar nak minta pendapat saya. Banyak cantik muka kau. Umur setahun jagung. Aku tak nasihat dengan kau. Tak adalah. Saya cuma nak beritahu. Saya memang tak pandai dalam bab-bab tu. Tapi kalau Pak Badar nak minta nasihat, Pak Badar kena minta nasihat dengan kaum yang sejenis dengan dia. Baru dia orang boleh bagi idea yang bernas. Hati. Hari ini tengok betul. Halo? Ha. Ada dah. Okey. Hari ini. Kau. Pak Badar, baru sampai. Nak pergi mana? Hey. Aku bayar gaji kau tau. Bukan kau bayar gaji aku. Ikut arahan aku. Okey. Mari. Nina, how are you? Fine, okay. Thank you. Still looking good. Still single? Pretty much. Pretty much. Cik Badar, semuanya dah siap. Yeah. So, boleh pergi sekarang? I'm always ready for you. Okay, come. Pak Badar. Pak Badar, ini kerja gila Pak Badar. Saya tak nak bersubat. Bagi kau kan, kau boleh tahu. Kau ni hanya pemandu aku tahu. Bukannya pegawai peribadi. Yang kau sibuk besar. Alah, terlibat juga aku. Aduh. Aduh, masak Pak Badar ni buat hal pula. Ada kena skandal time-time macam ni. Aduh. Kak Lidian kalau tahu aku bersubat. Aduh, mandi aku mandi. Kena buang kerja ni. Biasa je kot. Banyak kau punya kawan biasa. Kalau kawan biasa takkan bawa sampai ke butik ni.
Eh, mungkin Pak Badar tu nak beli baju untuk Kak Lilian. Lawatlah, you see. Eh, baju Kak Lilian takkanlah sampai kat butik pengantin. Ini baju pengantin. Buat apa Kak Lilian pakai baju pengantin? Kau ni lah. Baju pengantin? Cucu. Ama, baju pengantin dah. Baju pengantin dah. Eh, tapi kan orang Melayu boleh kahwin empat, you know. So, mungkin dia tu bakal pengantin baru kot. Apa? Mungkin. Mungkin juga. Mungkin. Mungkin. Wait, Rui. Jira, lagi. Hey. Baju-baju kat sini semuanya cantik-cantik. Berseri-seri kalau siapa yang memakai. Oh. Silakan, silakan. Sudah tentu, Cik Nina. Apatah lagi kan kalau yang memakainya tu perempuan yang cantik macam Cik Nina ni. Ah, tengok kulit kuning langsat. Rambut ikal mayang, hidung-hidung terletak. Amboi, Cik Badar. Pandai main kata-kata. Mesti ramai perempuan cair bila berdepan dengan Cik Badar ni. Takkanlah sampai cair. Sebenarnya itu adalah bakat semula jadi. Pemberian. Jadi setiap pemberian kalau kita gunakan takkan salah pula kot. Tak ada kan? Lagi satu, kaya saya ni kan kalau ada perempuan yang tak, saya tolak. Ha? Tolak? Tolak? Ha. Maksud saya tolak maknanya tolak terus terang. Tapi kalau dia nak juga, siapa boleh tahan? Aku rasa aku korang bawa ke sini. Kita shopping kat sini. Roslan, kau tahu tak apa kita nak? Roslan, apa yang awak buat dekat sini? Biasalah, saya dengan Pak Badar. Kau tahu ya. Rupanya kau bersubahat ya. Tahu apa? Bersubahat apa? Mana ada? Hey, ni. Habis siapa perempuan cantik dengan Pak Badar tu? Perempuan cantik tu. Alamak. Aku dah kata. Si? Apa? Dah. Aku tahu kau bersubahat. Nanti kau jumpa aku balik tahu Kak Lilian. Dah lah. Kira dah Kak Lilian dah sore. Kira dah bersubahat dah. Aduh, mampus. Aku dah kata dah. Aduh, lemah jantung. Aduh, nak pergi sana. Alah, Pak Badar. Saya risaulah. Betul ke apa yang kita buat ni? Cik Nina tak kenal. Aku Badaruddin. Lilian mesti setujunya. Jangan apa dah. Apa? Saya dah kata dah Pak Badar, problem. Kenapa? Pak Badar. Dah kantoi dah ni. Dah kantoi apa? Kantoi. Apa tu? Buat keputusan sebab kita tak tahu apa sebenarnya benda yang berlaku. Apa pula tuduh? Ini gambar. Gambar ni tak bohong. Mereka sedang bermesra. Benarnya Lan, aku bukan bermesra. Aku tengah pilih pakaian. Kau tahu tak? Memanglah saya tahu Pak Badar tengah pilih pakaian. Tapi dia orang nampak Pak Badar macam sedang bermesra. Ish, betullah Puteri. Aku rasa kan Pak Badar sengaja nak mentigakan Kak Lilian, you know. Aku sokong cakap Kamala ni. No, Kak Lilian. Kita tidak boleh tuduh dulu. Okey, gambar ni mungkin sebagai bukti tetapi tidak cukup membuktikan bahawa Pak Badar tu curang. Kita mesti beri peluang pada Pak Badar untuk menjelaskan segala-galanya, okey? Okey? Pak Badar ada hak. Hey, kau tahu tak? Itu hak aku. Aku takkan diam dirinya. Pak Badar, tapi boleh ke Kak Lilian percaya? Aku akan menentukan Lilian akan percaya. Saya tak akan percaya. Apa saja yang dia cuba terangkan. Aku yakin Lilian akan percaya dan dia suka. Aku. Bagi Pak Badar lah. Rumah tangga Pak Badar. Lilian. Takkanlah sampai macam sekali. Lilian.
tahun dulu saya buang saudara mara untuk bersama Pak Madam. Sekarang Pak Madam buang saya pula. Keluarga Kak Lina ni mesti ringan-ringan kan? Senang untuk diorang buang-buang pula ya. Hai. Kak Lilian, kau tak fikirlah Pak Badan nak buang Kak Lilian. Betul Kak Lilian, betul. Pak Badan tu nak simpan Kak Lilian dalam rumah besar ni. Lepas tu dia keluar enjoy dengan perempuan muda-muda lain kat luar tu. Hei! Kak Lilian, kam-kam-kam. Ajak dia. Wow. Ha, macam ni Kak Lilian, okey macam ni. Kalau betul lah kan Pak Badar tu nak kahwin lagi, ha, dia mesti kena minta kebenaran isteri pertama dia, iaitu Kak Lilian. Tapi kalau Kak Lilian tak bagi, dia tak boleh kahwin lain. Ha. Yo, kan Ma. Pak Badar boleh kahwin dekat luar negeri apa? Hei, kau ingat senang ke? Kat luar negara tu, bom sana, bom sini. Ha. Kalaulah Pak Badar tu kena bom, ha, kesian siapa juga menderita. Kak Lilian, janda. Ha. Ayuh, bom, Mak. Kak Lilian, kenapa nak menderita? Kak Lilian bagilah kebenaran. Kamu bodoh, boleh diam tak? Jangan buat kusut fikiran Kak Lilian lah. Korang selalu nak fikir bukan-bukan. Kalau korang cakap macam tu, bisinglah. Bukan! Kita orang bukan saya macam tu. Kita orang just nak bagikan Kak Lilian. Faham? Jangan pulang! Diam! Riri, betul cakap Riri tu, eh? Hah? Kuasa di tangan saya. Kalau Pak Badar minta kebenaran nak kahwin satu lagi, saya tak akan bagi. Tapi kalau dia paksa, baru saya bagi. Dia pecah, dia perut dan pecah mulut. Pak Badar. Apa lagi? Saya takutlah. Apa sebab kau takut? Kau jangan kerja dengan aku. Apa aku suruh, kau kena buat. Kau tak boleh takut. Kalau kau takut, nanti aku pun takut. Gerti? Tapi Pak Badar, saya tak nak bersubahat. Mana kau nak? Bersubahat ataupun 2 bulan gaji kena potong? Mana kau nak? Apa pula Pak Badar ni? Ikut aja aku cakap. Lilian! There you are, Lilian. My wife. Alamak. Ni yang oh macam muka dalam zoo ni kenapa? Lilian, happy. Lilian, happy anniversary. Kenapa abang tanya? Ni siapa? Ni siapa? Oh, ini sebenarnya ini kawan partner bisnes abang. Oh, sampai ke butik ah. Butik? Tak apa, Dik. Macam ni, Lilian. Jangan nangis. Ini semua nanti abang akan terangkan. Sebelum tu kan, Lilian, ini ada kontrak, dokumen. Lilian, tolong sign. Bang! Dokumen apa ni? Oh! Abang nak saya tanda tangan dokumen ni supaya abang boleh kahwin satu lagi. Lilian! Abang ni, licin saya. Bolong sama lelaki tak guna. Kalian semua kena ikut aku. Bawa dia dalam kereta. Why? Kau kena ikut aku. Kau kena jadi saksi. Saksi? Pak Badar, perempuan boleh jadi saksi ke? Ikut arahan aku. Kalau tidak, saya pun naik lagi. Dengar sini. Dengar sini. Dengar sini. Nanti dulu. Mula-mula buka dulu. Lepaskan. Tak boleh nafas tau. Dah sampai. Pak Badar ni? Dah sampai. Ini tempat apa sah? Bang,
rumah tangga. Awak ni kan, lipu sama. Happy anniversary, Lilian. It's for you. It's for you. Ini untuk awak, untuk isteri tersayang. Ambil ni. Lilian, selama ni saya tahu awak punya cita-cita untuk mempunyai sebuah butik. Jadi, pada hari ini, dalam sejarah hari ulang tahun, happy anniversary perkahwinan kita, nah, saya serahkan kepada awak supaya impian menjadi kenyataan. Suka tak? Habis bang, siapa perempuan tu? Aduh. Ah, Nina, ni. Ah, ni apa kenakan? Ah, ini Nina. Apa jangan pegang dia? Eh, awak jangan marah-marah dia. Awak tahu kenapa? Sebab dialah yang menyiapkan butik ini. Ah, dialah menggantungkan banner happy anniversary kita ni. Jangan marah dia. Ini adalah fungsi kita. Ah, Lilian, Nina. Sam. Please to meet you, Puan Lilian. Please to meet you too. Senyum, 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 senyum. Sorry ya, tadi panggil awak 20 sen. It's okay. Sekarang Lilian, tiba masanya. Lilian nak sign ke tak nak? Kalau sign, Veronica tak mau. Kan. Lilian nak tak sign sebagai pemilik butik ini? Nak tak nak? Nah, nah, nak, nak, nak. Macam itulah. Sekarang Kak Lilian dah buka kedai butik. Bolehlah kita semua shopping kat sana kan? Ha, Kak Lilian tu okey. Boleh kita hutang. Ish, belum apa-apa lagi dah fikir hutang. Macam mana bisnes Kak Lilian nak maju? Tapi kalau kita nak beli cash, mana kita ada duit? Kalau tak ada duit, tak payahlah beli. Kalau tak beli, baju-baju yang kat kedai Kak Lilian tu siapa nak beli? Ha, tak lakulah, tak majulah. Ha. Susahlah cakap korang ni. Alah, macam ni. Kalau kita ada duit, kita belilah. Tapi kalau kita tak ada duit, kita beli juga tapi kita hutang. Kalau kita ada duit lagi, kita beli lagi. Beli hutang, beli hutang. Bila nak bayar hutang? Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita... Mi bersubahat. Sorry, boleh? Baiklah, jadi sekarang... Nina jadi tak? Allah Nina buat jadi tak?